神力被老大的金火淬炼。你这是什么样子啊？神力应该互不相容的。法之术也进步了许多，给我的万法归一诀见了。这些日子应该就藏在山海几脉之中，只不过稍稍触及，应该会发现一个更大的。对你们来说算是这是什么呀？Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan udah hari Sabtu aja nih guys, kita bakal melanjutkan total 3 Tonghua kesayangan kita semua. Hayo, apa aja tuh guys? Yes, benar, ada Dewa Suyang, Lord Ling Feng, dan Babang Oyen. Tapi Mimin harus kasih tahu ke kalian semua kalau Babang Oyen alias BTTH itu bakal lanjut ke channel sebelah ya guys. Soalnya ada sedikit masalah dengan Mbak Yuto, jadi harus dipindahkan nih. Oke. Kita hari ini bakal masuk ke part 118, episode 120 Lian Qi Xuanian. Nah di part hari ini kita semua bakal melihat Suya akhirnya bertemu dengan para muridnya. Tetapi nanti dia bakal mendapatkan berita buruk, yaitu Pak Tua Chang Pai She muncul menggunakan komunikasi dan berbicara dengan Lord Suyang. Sepertinya apa yang mereka bicarakan semuanya itu terkait dengan para dewa guys. Apakah benar demikian? So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Dewa Suyang menghampiri sang dewa yang sudah menyebabkan semua kekacauan ini. Dewa tersebut bermata satu guys, gede banget pula matanya. Udah kayak Dajjal kalau kata para subscriber mah. Suya menunjukkan kekuatan asli dari dewa, membuat sang dewa bermata satu ini dihancurkan begitu saja tubuhnya. Barulah setelah kekalahan dewa ini, semua kondisi pun menjadi aman, damai dan tentram guys. Virus gila menghilang dan semua orang kembali ke kondisi semula. Dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guysku. Hehehe. Sementara itu, Mo Si sudah berubah menjadi manusia biasa. Dia hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Suyang. Karena cuma leluhur Suyang sajalah yang bisa mengembalikan keadaan dunia Cimai mereka kembali seperti semula ini. Sekarang anaknya Yang Niang juga sudah memakai baju guys, walaupun sifatnya masih sama aja, yaitu sama seperti bocah yang tidak pernah keluar ke dunia asli nih. Namun gak lama dari itu, muncullah Ting Feng dan lainnya yang bertanya, apakah kalian tahu di manakah keberadaan gurunya Suyang yang tidak tertandingi? Oh, tentu saja tahu dong. Kita beralih ke Gunung Cimai. Di sana Suya sedang asyik duduk tepat di atas tebing, memantau para penduduk yang sedang membangun kembali desa mereka yang udah hancur guys. Di sini tampak di tangannya Suyang sudah ada sosok tiga dewa. Satunya Dewa Guntur, Dewa Penerang Langit, dan juga Dewa Hongmeng. Bukan Hongmeng Tanyin ya guys, beda nih. Nah, Suyang menciptakan kekuatan ketiga tubuh ini menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri. Segera ketiga debu dewa pun digabungkan menjadi satu menggunakan kekuatan Suyang. Bagi Suyang ini semua masih tidak cukup. Tetapi pertanyaannya guys, emangnya bisa ya memurnikan atau menggabungkan ketiga kekuatan ilahi yang saling bertentangan? Kalau dipaksa kira-kira apa yang bakal terjadi nih? Itulah pertanyaan utamanya. Proses terus terjadi dan duar. Ternyata terciptalah sebuah kekuatan misterius. Yaya bisa merasakan dari kekuatan itu memancarkan perasaan begitu tinggi. Dan sulit untuk disentuh. Dirinya semakin terkesima akan leluhur Suyang yang kekuatannya tidak terprediksi guys.
Tapi semua itu sudah masuk ke dalam prediksinya Su Yang ini. Gila, gila, gila. Keren banget. Namun kelamaan dari itu, muncullah Ting Feng dan murid lainnya. Ting Feng yang begitu kangen, langsung ingin memeluk gurunya Su Yang. Tapi dihentikan oleh pelindung khusus dan dia dijebak menggunakan gelembung raksasa, guys. Su Yang pengen tahu, gimanakah kabar Sekte Tianlan mereka? Apakah baik-baik saja? Oh, tentu saja baik. Terkendali dan amat sentosa. Hanya saja di sana tidak ada leluhur Su Yang dan membuat para muridnya ini kangen, guys. Hehe. Qing Shu datang ke sini untuk membawakan pesan dari Pak Tua Zhang Paishe yang harus disampaikan kepada Su Yang nih. Nah, pesannya berisikan Pak Tua Zhang Paishe mengatakan dia sungguh berterima kasih atas buku yang diberikan oleh Su Yang karena buku tersebut berhasil membantu dirinya meningkatkan kemampuan ramalannya, bahkan membuat dia memahami rahasia berlindung pada Dharma Buddhisme. Tapi sebenarnya bukan itu yang paling penting, guys. Yang paling penting adalah para dewa itu sebenarnya belum dihabisi semua. Yes, Su Yang dan kawan-kawannya sudah tahu karena buktinya kemarin aja ada sang dewa bermata satu yang masih hidup. Nah, menurut Pak Tua Chang, para dewa itu bersembunyi di balik pegunungan dan lautan beberapa dunia. Semakin jauh dunia yang mereka tempati, maka semakin kuat pula dewa yang tersembunyi. Yang berarti harusnya, sekarang kan mereka itu berada di dunia Qimai kan guys? Nah, dunia Liu Mai atau kebawahnya memiliki dewa-dewa yang lebih kuat. Buat kalian yang ngerti, jadi begini guys. Dunia-dunia di sini itu diberi nama menggunakan nomor. Kalau di sini yaitu Qimai nomor 7. Kemarin dunia pedang yaitu Pamai nomor 8. Nah, dunia Qiumai itu nomor 9. Jadi tujuan mereka sekarang adalah pergi ke dunia Liumai atau dunia ke-6. Sempat-sempatnya Kan Chuchu berpikir untuk menipu para dewa, guys. Ada juga si Ting Feng sangat tidak sabar melawan para dewa. Aduh, ini dua orang gak beres otaknya nih. Sampai-sampai membuat Pak Tua Zhang Paishe aja bingung. Itu kan para dewa ya, kok kalian gak ada panik-paniknya gitu? Tapi Su Yang tahu, informasi pentingnya pasti bukan cuma segini doang kan? Yes, benar. Pak Tua Zhang Paishe mendapatkan informasi penting lain. Kalau ketiga dunia sudah bersatu, yaitu dunia kelima atau Umai bersama dengan dunia keempat dan tiga. Dan Pak Tua Chang bisa merasakan betul kekuatannya begitu kuat dari ketiga dunia ini. Di mana kekuatan kejahatan itu sedang tersebar ke seluruh penjuru. Kalau Su Yang pergi ke sana, pasti menemukan rahasia yang sangat besar. Bahkan mungkin lebih besar daripada dunia Qimai. Pak Tua Chang sempat mencoba mencari tahu rahasia kekuatan ini, tetapi dia malah terkena serangan balik yang katanya hampir membuat dirinya meninggoy. Dia juga mengaku sudah membayar mahal akan rahasia tersebut. Emangnya seberapa mahalkah itu? Ting Feng ingin tahu. Tapi Pak Tua Chang gak mau jawab, guys. Dia cuma memastikan kalau dirinya adalah seseorang yang memiliki hati nurani yang bersih dan baik. Tapi apa kalian gak bingung, guys? Ini kenapa dari awal dia gak mau nunjukin mukanya sama sekali. Nah, Su Yang memindahkan posisi kameranya dan keluar. Ternyata sekarang si Pak Tua Chang sudah jadi botak. Hahaha. Oh. Jadi ini bayaran karena sudah mencari tahu rahasia tadi ya. Jadi botak plontos dia, guys. Aduh, aduh. Pantesan aja nggak mau ngaku tadi. Ngakak habis botak licin ya, guys. Karena ketahuan dirinya pun auto malu buka main dan langsung menutup pintu komunikasi. Gak lama dari itu, San Yang pun muncul. Melaporkan kalau mereka sudah siap untuk berangkat ke dunia Liumai, yaitu dunia ke-6.
Semua formasi sudah disiapkan. Sebelum pergi, Suya memberikan semua muridnya yang ada di sana kekuatan khusus, guys. Itu merupakan kekuatan ilahi yang Suya gabungkan tadi dari tubuh ketiga dewa. Nah, kekuatan gabungan itu dibagikan ke seluruh murid. Dan kekuatan ini harus dipahami, butuh menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya. Ting Feng dan lainnya pun penasaran apakah mereka sekarang bisa melawan para dewa? Jangankan lawan para dewa ya guys, bahkan jadi dewa sekalipun bisa kata si Yaya. Di sini dia terus menyombongkan kehebatan leluhur Suyang di hadapan para murid lain. Dan itu membuat mereka semua senang guys. Memang tidak salah keputusan sedari awal sudah mengikuti Lord Suyang. Tidak pernah terbayangkan bakal ada kesempatan mencapai alam para dewa. Begitulah pikir mereka guys. Setelah itu, Suyang memerintahkan Hui Xin dan Kang Chu Chu untuk pergi bersama dirinya ke dunia 6 alias Liu Mai. Kenapa cuma mereka berdua ya guys? Mungkin sisa murid lain memiliki tugasnya masing-masing. Singkat cerita, mereka sudah sampai ke dunia Liu Mai. Kebetulan karena mereka cukup asing akan tempat ini dan tidak pernah datang ke sini, maka Kang Chuchu berinisiatif untuk memutari semua tempat ini dan mencari tahu informasi penting. Nah, ini Mami yakin dia tuh mau nipu-nipu orang di sana untuk beli jualannya, guys. Sempat-sempatnya mikir mau jualan nih bocah ya. Ada-ada aja nih. Apakah benar demikian? So, mari kita lihat di part 119 Lin Chishuanian, kira-kira seperti apakah sosok yang bakal Suyang temui nanti. Okay guys, langsung saja jadi. Kang Chuchu diserang oleh beberapa panah yang tidak tahu asalnya itu dari mana. Nasib untung Hui Xin muncul dalam keadaan genting dan menyelamatkan dirinya. Ternyata serangan panah-panah itu berasal dari orang-orang yang tinggal di dunia Liu Mai ini guys. Dan mereka seperti manusia purba yang menggunakan tombak dan panah. Manis sekali. Tetapi di sana ada sebuah pilar yang sungguh menarik. Ketika mereka mendekati pilar tersebut, kekuatan energi spiritual di dalam tubuh mereka itu langsung menipis. Seperti ditekan gitu guys, membuat Suyang cukup tertarik. Rahasia apa yang ada di dalam pilar tersebut? Dan apa yang sudah terjadi kepada dunia Liu Mai? Kenapa para praktisi atau makhluk abadinya berubah menjadi seperti di zaman purbaya? Ini cukup menarik nih. Kita tunggu lagi di part 118 119 Lin Chishuanian. Di hari biasa, yes, hari Sabtu dan Selasa guys. Tapi satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua menonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.